Yo, halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Om Uzo. Video kali ini Om Uzo mau bahas tentang Ultraman Melos. So, gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya. Let's go guys. Yo, karakter eksklusif yang muncul di komik atau manga The Ultraman ini kemudian sequel animenya yaitu yang berjudul The Ultraman Jackal versus Ultraman. Melos ini kalau dilihat secara sekilas memang agak mirip-mirip dengan Ultraman Mebius di bagian kepalanya ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya mereka berdua ini adalah individu dan entitas yang berbeda. Ya, jadi Om Uzo bakal bahas tentang siapa sebenarnya Ultraman Melos ini, teman-teman. Ya, Ultraman Melos ini merupakan ayah biologis dari Ultraman Vaictas dan ayah angkat dari Ultrawoman Aura. Dia pertama kali muncul di The Ultraman dengan wujud zirah perangnya yang bernama Cosmotector, yang bisa dipakai juga oleh Ultra lain. Contohnya adalah Zoffy. Sedikit info ya teman-teman, Melos dengan Cosmotectornya ini merupakan paralel dengan Andromelos versi live action. Tetapi Ultraman Melos tidak pernah diperlihatkan secara live action. Hanya saja zirah Andromelosnya saja dan juga zirahnya pernah dipakai dengan Zoffy teman-teman. Yap, balik lagi ke animenya. Melos dengan Cosmotectornya ini muncul ketika menghadapi pasukan Jackal karena Ultra Brothers yang sudah kalah duluan dan juga sudah dieksekusi teman-teman. Yang kemudian dia bertarung melawan pasukan Jackal sendirian karena Ultra Brothers lainnya juga sudah dalam posisi disalib. Jadi dia membuka armornya menunjukkan identitasnya sebagai Melos. Lalu kemudian dia mensolo Jackal sampai ke planet Jackal teman-teman. Karena kemampuan Jackal ini bisa mengubah wujudnya alias berubah bentuk menjadi apapun. Menjadi monster, menjadi alien dan juga dia juga bisa menjadi ultra teman-teman. Ini benar-benar bikin Melos kesulitan banget untuk melawannya. Sampai akhirnya Melos melihat celah untuk mengalahkan si Jackal ini. Dan akhirnya Jackal pun lengah dan kalah karena tanduknya dipotong oleh Androrang, senjata Andros yang berbentuk piring. Dan setelahnya Jackal pun mengaku kalah pada Melos. Nah, sewaktu Melos mengampuni Jackal dan dia mau pergi, si Melos ini malah diserang dari belakang sama Jackal nih teman-teman. Wah, licik sekali ya teman-teman. Ya, karena Jackal ini memang terkenal licik dan suka main belakang. Waduh. Dia lalu menonaktifkan Cosmotectornya Melos, jadi sekarang zirahnya menghilang teman-teman. Lalu bersama Jackal langsung diserang dengan sinar pemusnahnya sampai meledak hebat. Tapi tiba-tiba saja masih ada sosok berzirah Cosmotector yang terlihat bersama si Jackal ini teman-teman. Jackal dan pasukannya pun terkejut kenapa si Melos ini masih hidup. Dan sewaktu mau diserang lagi, sosok ini langsung mengeluarkan sinar M87-nya. Ya, ternyata sosok berzirah Cosmotector ini adalah Zoffy. Ternyata pada waktu meledakan itu Zoffy langsung mencari celah untuk memakai Cosmotectornya si Melos. Dan kemudian si Melosnya sendiri juga sekarat. Zoffy pun membangkitkan Ultra Brothers yang lain dan mereka bersama-sama mengeluarkan jurus pamungkas dari masing-masing Ultra. Ya, dari Ultraman mengeluarkan Specium Ray-nya, lalu kemudian Seven dengan White Suit-nya, lalu kemudian Ultraman Jack dengan Specium Ray, lalu ada Ultraman S dengan Metallium Ray-nya, dan kemudian Taro dengan Storium Ray-nya, hingga akhirnya Jackal pun meledak hancur dan pergi untuk selama-lamanya.
Ya, jadi segini dulu guys cerita dari Melos. Wah, tragis juga ya guys ya untuk cerita dari Ultraman Melos ini. Ya, perlu diingat juga cerita tentang Melos ini tidak ada berkaitan dengan tidak canon dengan cerita live actionnya ya teman-teman. Ya, tapi Om Uzo sih berharap suatu hari Suburaya bisa mengkanonkan cerita Melos ini. Kalau memang benar sih bakal epic banget ya sampai dia angkat ke dalam live actionnya. So, kurang lebih segitu dulu guys info yang bisa Om Uzo kasih ke kalian. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.